Baik teman-teman, hari ini kita akan melihat-lihat bangunan. Bangunan yang sudah lama dikosongkan. Bangunannya cukup banyak teman-teman, ini ada puluhan bangunan. Menurut informasi, ini adalah bekas sekolah SMA yang pernah dibangun, tapi entah bagaimana bangunan ini dikosongkan dan akhirnya terbengkalai seperti ini teman-teman. Kita lihat, ini sudah sangat kotor, sudah lama sekali tidak pernah ditempati dan dibersihkan. Kita lihat teman-teman, ini ada di salah satu wilayah di pedalaman Papua, di mana ini bekas sekolah SMA, tapi entah karena hal apa bangunannya dikosongkan dan tidak pernah ditempati lagi sampai sekarang ini. Bangunannya sudah cukup kotor sekali, banyak pohon-pohonnya yang sudah tingginya melebihi tinggi bangunan. Kita lihat, ini di dalam sana itu masih banyak teman-teman, ada beberapa bangunan lagi di dalam sana, tapi kita hanya melihat di bagian depan saja. Kita tidak masuk karena daerah Papua ini untuk hutan seperti ini cukup bahaya, banyak ular teman-teman, jadi kita hanya melihat dari depan saja. Kita tidak masuk. Ini dia bekas sekolah SMA yang sekarang ini dikosongkan dan akhirnya terbengkalai seperti ini. Ini cukup banyak bangunan teman-teman, puluhan bangunan ada di sini. Ini lahannya cukup luas juga, sekitar 3 hektar. Ini dikosongkan sudah sangat lama, dari beberapa tahun, sudah puluhan tahun, dan tidak pernah dihuni, kemudian tidak pernah dibersihkan teman-teman. Jadi seperti inilah kondisinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti terus. Sampai jumpa di video-video berikutnya.